Sebuah mobil rombongan pengantin yang mengangkut 25 orang terguling di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 18 penumpang luka-luka. Mobil terguling di Desa Tunggo Rono, Kecamatan Jombang, Jumat sore. Sebanyak 18 penumpang mobil yang terluka dirawat di RSUD Jombang. Saksi mata mengatakan kecelakaan bermula saat mobil travel yang mengangkut rombongan pengantin dalam perjalanan pulang dari Nganjuk menuju Sidoarjo. Saat tiba di lokasi, mobil dipepet oleh kendaraan lain yang ingin mendahului. Akibatnya roda kiri mobil keluar dari aspal sehingga terjerembab kubangan air di bahu jalan. Karena kecepatannya tinggi, mobil oleng dan langsung terguling. Selain menyebabkan 18 orang terluka, kecelakaan juga menyebabkan arus lalu lintas dari Jombang ke arah Nganjuk atau sebaliknya tersendat karena separuh badan jalan tertutup bodi mobil yang terguling.